Wow, ada pertukaran sasa terakhir. Aswan Arifin dikeluarkan. Yanti Bau masuk. Syahrul Nizam Nazir. Sempat atau tidak dia untuk menyentuh bola. Ada tiga pemain Pahang saja dalam box ketika ini. Empat pemain. Satu lagi lambungan dapat. Jebah Sherman. 4-3. Stadium Darumamo bergema. Atap stadium ini boleh terangkat dengan pekikan dan juga sorakan daripada penyokong-penyokong Seri Pahang. 7 gol terhasil dalam tempoh 3 minit yang terakhir. Seri Pahang meledak dengan 2 gol yang akan membawa mereka kembali ke landasan kemenangan. Free kick yang cukup baik, berkualiti. Sherman meluru lebih pantas dari Zainal Abidin Jamil untuk menghulurkan kepalanya, menjaringkan gol yang ke-7 malam ini, menewaskan Sheikh Izan. What a game!